Hai semua, hai moms. Di video kali ini aku mau bahas tentang manfaat hidup sederhana. Sebenarnya sih banyak banget manfaatnya, tapi untuk kali ini yang aku bahas cuma 3 poin ya. Yang pertama, hemat uang, waktu, dan juga tenaga. Dengan menerapkan gaya hidup sederhana, maka kita sebenarnya juga sedang melatih kemampuan mengatur keuangan. Hal ini dibuktikan dengan sikap selektif memilih-milih barang yang sesuai skala prioritas dan dapat membantu kita untuk terbiasa berhemat agar dapat menabung. Hidup sederhana juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih baik dan efektif. Mengapa demikian? Karena orang yang berupaya melakukan hidup sederhana akan memiliki pola pikir sederhana dan tidak suka menghabiskan waktu untuk hal yang tidak penting. Dan kita pun tentunya ingin membebaskan pikiran dari yang tidak perlu dan berhenti berbicara dengan orang-orang berlebihan yang hanya menyedot energi kita. Jadi, manfaat hidup sederhana seperti hal-hal ini menghasilkan lebih banyak uang, waktu, dan tenaga dalam hidup. Sekarang, poin yang kedua, hidup lebih tenang dan bahagia. Memiliki gaya hidup sederhana ternyata dapat membantu menata hidup kita. Kesederhanaan tidak hanya berkaitan dengan perilaku, tetapi juga dalam cara kita berpikir. Hampir sebagian besar orang menginginkan dan mendambakan hidup bahagia dengan cara mereka sendiri. Dengan cara hidup sederhana, maka kamu sedang memilih pola hidup untuk lebih bahagia. Manfaat hidup sederhana yang ketiga adalah meningkatkan rasa syukur. Dengan menerapkan hidup sederhana dan mengajarkan untuk merasa cukup atas apa yang dimiliki, maka rasa syukur terhadap hidup akan meningkat. Pola hidup sederhana akan membentuk mental cukup pada manusia. Hal ini dapat membuat seseorang terbiasa untuk mengonsumsi apa yang mereka butuhkan saja. Oke, jadi kesimpulannya adalah hidup sederhana akan membuat kita lebih hemat dalam uang, waktu, dan juga tenaga, dan akan membuat kita lebih bahagia dan penuh damai sejahtera. Kita juga akan belajar mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih buat kalian yang udah setia nonton video-video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Bye!